Welcome back to my channel. Welcome to my family. Wow. Jadi guys, sesuai judulnya ya, hari ini aku sama suami dan sama anak-anak aku, kita mau makan di rumah mukbang sushi sama martabak. Karena kebetulan ini tuh hari Sabtu malam Minggu, kita nggak pergi kemana-mana, jadi kita putusin buat delif makanan aja. Karena anak-anak nih lagi nggak fit, lagi nggak sehat badannya, mereka lagi bapil. Jadi kalian harus jaga kesehatan guys, soalnya lagi musim bapil lagi kata dokter kemarin. Oke guys, support terus ya channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe di bawah ini, dan juga share ke teman-teman kamu. Thank you. Sekarang aku mau makan dulu. Nah, oke. Ayo Beb, kita buka dulu, mau makan Deden, mau makan sushi dulu atau mau makan pit martabak? Sushi dulu ya. Yes. Sushi. Dede? Dede mau makan apa? Ini. Martabak. Nanti makan sushi dulu. Ini kita tadi pesennya, aduh copot. Pesen sushi ya guys. Ini pesen 3 kotak. Karena anak aku suka sushi dia. Tuh ada wasabi sama bubuk cabe. Ayo Kokoh sama Dede mau makannya yang mana? Ambil piring masing-masing, mana piringnya? Pakai piring apa mau pakai mangkok? Mangkok aja. Yes. Lihat wasabinya deh. Kenapa? Iya lucu banget wasabinya. Dede mau susinya yang mana? Ini telur. Ini. Hah? Nih Dede. Aduh duduk lundung. Kokoh juga mana? Mau mana lagi? Ini. Oke, mendingan pakai garpu deh. Inilah makan sushi kebiasaan makan lemper. Makan dulu. Sempit banget sih ini, ampun. Gedean banget tuh ini. Tusnya gede banget, say. Dek, enak gak? Enak. Dek, di bawah begini kelihatan. Duduk agak tinggi, Dek, di situ tuh. Dek, duduknya di sini, Dek. Nah, nih, Dek duduk sini. Duduk biar kelihatan. Duduk dulu, kalau enggak gimana orang mau lihat. Nih, ayo duduk. Enak. Yes. Yummy. Smoky gitu. Smoky. Apa? Enak banget. Makan banyak ya. Ada rasa ikan. Yang mana rasa ikan? Ini nih. Itu, tapi aku gak suka ikan, mau amis. Enak, mamam. Enak, mamam. Yummy. Ya, mentah ini pedes loh ya. Anak-anak gak bisa. Tuh. Ini Dede juga nanti makan yang ada ikannya. Enggak. Enak, ada ikan. Enggak. Kenapa? Karena ikan suka gigit Dede. What? Yummy. Nah, itu bohong. Marki makan. Anak-anak lagi makan juga guys di sana. Tuh. Tapi dia tuh nasinya tuh nempel begini loh, Babs tuh. Jadi ribet banget gua. Tinggal ke bawah. Yummy. Timun-timunnya. Yummy. Banyak kan isiannya tuh yang matang semua ya. Emang gue pilih yang matang. Enggak mau yang mentah nanti salmonella loh. Ini anak-anak bisa nih. Yummy. Packagingnya oke ya. Lo gak mau buat Beb Koko packaging? Gimana sih kamu mau kerja sama Koko packaging? Terus ini buat ya boxnya sama Koko packaging. Please. Kita semua sekeluarga pecinta sushi guys. Enak banget sushi itu. Awalnya gara-gara itu, memang dia dari suka banget sama sushi. Pas dulu pacaran, sering dia yang pertama kali ngajak sushi terus kemana-mana. Karena sushi itu enak.
Terus zaman sekarang banyak sushi yang bisa di Grab Gojek gitu kan. Kalau dulu kalau lu mau makan sushi kudu ke mall. Yummy. Terus kalau gue sukanya yang banyak mentainya. Nah. Hmm, ini enak. Terus tapi yang matang sih. Kalau yang matang kita enggak suka ya. Yang mentah. Eh, yang mentah ya. Yang gue kenyang. Ini mah satu lagi. Yummy. Abe. Lu gak pesen 3 kotak loh. Gua pesen sekotak doang mah bentaran abis kita. Sushinya mini-mini sih ya. Tapi harganya juga, harganya juga gak terlalu mahal sih. Ya kok sih ya, tadi 3 kotak itu lebih berapa sih? 130 lah. Murah dong hitungannya ya, banyak begitu. Soalnya satu boxnya harganya itu sekitar ada yang 40, ada yang 45, ada yang 50 gitu-gitu guys. Jadi kayak beda-beda harga, beda isian, beda topping mungkin ya. Jadi kalian bisa pilih aja tuh topping-topping kesukaan kalian guys. Itu ada di Grab sama Gojek, gampang banget pilihnya. Terus banyak voucher diskonnya, jadi harganya tuh jadinya gak terlalu mahal guys. Terjangkau sekali. Wajib cobain. Sekarang kita mau cobain martabak guys. Dang-dang. Ini aku pesen martabak pecenongan. Dan ini tuh pesennya yang apa papi? Martabak durian. Ini dari tadi dia yang sibuk banget guys, mau pesen martabak durian, martabak durian, martabak durian. Ya, itu benar. Ya udah buka. Ya. Wow. Ini dia martabak kita saudara saudari sekalian. Lu mau pakai tangan? Iya. Boleh nggak? Jadi ini durian sangat wangi sekali ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, guys, jadi ini tadi pesennya setengah keju dan setengah durian. Tahu ya ini kalau di video sih kayak kagak menarik gitu ya, duriannya meleleh-leleh. Gak tau rasanya. Durian asli. Masa? Enak banget. Enak banget, manis duriannya apa dikasih gula, Bay? Tadi sih gue mintanya adonannya, biasa kan kalau martabak tuh di dalam pan-nya itu kan biasanya kan dikasih gula gitu ya. Gue tadi minta sih enggak pakai gula ya, coba dia. Enggak tahu deh, menurut keinginan lu enggak. Yummy. Yes. Enak kan? Durian asli gak? Coba ya. Gimana rasanya? Hah? Hah? Apa sih? Apa sih mau lo itu? Nih. Kelihatan gak guys? Tapi ini kok duriannya kayak gak kelihatan sih Beb? Dimana sih duriannya? Gue bingung. Kayaknya gak kontras gitu ya. Yummy. Nyatu semua kayak martabak polos. Enggak, gue bingung banget duriannya mana, mendelap semua ke dalam apa masuk pori-pori. Enggak ada no. Coba ada rasa durian. Yummy. Udah terpenuhi ngidam lo makan martabak durian. Akhirnya kasihan dari bayi udah lama macam martabak durian. Bayi siapa? Bayi di perut lo? Bayi naga. Alah, gendut dah gue Beb. Yang keju jadi berasa kalang aja. Beda sih, kalau keju rasanya lebih dominan asin. Kalau durian lebih dominannya manis. Wangi banget. Ini suka yang durian. Ini kalau martabak durian sih. Ini udah pernah coba martabak durian ya? Udah lah, tapi mungkin dulu duriannya gak terlalu enak kayak gini. Ini suaranya pecenongan enak martabak duriannya. Murah lagi. Berapa sih sebenernya? 100 ribu. Murah apa mahal ini? Soalnya berasa duriannya, gak yang kayak cuman biarpun dia kagak nampak ya di permukaan, kayaknya dia nyerap ke pori-pori. Jadinya pas lu gigit itu keluar-keluar semua tuh duriannya di dalam mulut. Yummy. Enak. Tapi kok dia tetap manis ya, padahal gue udah minta gak pakai gula. Yummy. Udah makan berapa biji, Beb? Gak tahu, mungkin 4 kali. Banyak banget, gila. Udah mulai kekenyangan ya, guys ya. Ah, gue kenyang banget, Beb. Yummy. Gue gak mau ininya. Gak seru ya. Gak seru. Malam minggu di rumah aja, gak apa-apa ya. Malam minggu tapi bila selama aku bersama dengan kamu. Kita mau jelatin yang ada di box. Sebenarnya box ini bersih gak sih? Bersih dong. Selalu soalnya kan ada susu-susu sama butternya yang ada di lantai.
Jadi gue nggak mau rugi. What? Enak. Oke guys, ini aku udah selesai makan. Suami aku udah kabur. Jadi menurut aku makanan hari ini oke lah. Terus seru juga makan di rumah bareng anak dan suami. Karena kayaknya lagi musim sakit ya guys ya. Kalian yang punya anak itu harus jaga kesehatan. Karena kemarin dokter itu bilang banyak yang sakit, batuk pilek lagi karena polusi lagi tinggi lagi. Jadinya gak tahu nih anak nih udah 2 minggu batuk gak sembuh-sembuh. Nanti sembuh nanti batuk lagi, nanti sembuh nanti batuk lagi. Doakan ya guys ya, semoga bayi keriting ini cepat sembuh. Oke guys, jadi menurut aku makanannya sih enak semua dan harganya cukup terjangkau. Kalian tinggal pilih aja tuh di Grab atau Gojek. Kalian tinggal masukin aja itu kode voucher-vouchernya di Grab atau Gojek tuh, dua-duanya sama aja. Banyak potongan diskonnya, jadi harganya jadinya terjangkau banget, gak terlalu mahal. Oke guys, sampai sini dulu video makan aku hari ini. Thank you banget temenin aku makan martabak dan sushi di rumah bersama suami dan anak-anak aku. Teman-teman jangan lupa selalu support channel aku dengan cara klik dulu like, comment, dan subscribe di bawah ini. Dan juga share teman-teman kamu. Thank you, see you on the next video, bye-bye.